Live di TV Nasional, inilah jadwal Timnas U19 Indonesia melawan Bulgaria. Jadwal Timnas U19 Indonesia melawan Bulgaria di Kroasia tampaknya akan tayang live di salah satu televisi nasional, yaitu di Net TV. Secara resmi mengumumkan akan menyiarkan partai Garuda Muda di sana. Pada TC di Kroasia, Timnas U19 akan mengikuti sebuah turnamen bergengsi. Lawan-lawannya cukup tangguh. Selain tuan rumah Kroasia, Garuda Muda juga akan menghadapi Bulgaria dan Arab Saudi yang digelar 5 sampai 11 September 2020. Nantinya Timnas U19 Indonesia akan lebih dahulu menghadapi Bulgaria dalam partai perdana 5 September 2020. Partai Timnas U19 Indonesia melawan Bulgaria sendiri akan tayang live di Net TV. Hal itu setelah akun Twitter resmi Net TV mengumumkannya. Selain Net, partai nanti juga akan tayang di Mola TV. Bersiap dukung Garuda Muda di internasional U19 Friendly Tournament Indonesia PS Bulgaria Sabtu 5 September pukul 21.30 WIB live di Mola TV dan Net TV. Usai lawan Bulgaria, Timnas U19 akan menghadapi Kroasia di Cakovic. 3 hari kemudian baru Arab Saudi akan menjadi lawan terakhir pasukan Shin Tae-yong pada 11 September mendatang. Tampaknya bukan hanya partai Timnas U19 Indonesia melawan Bulgaria saja yang live di TV Net ataupun di Net TV, tapi semua partai Indonesia dalam turnamen di Kroasia itu mungkin akan juga ditayangkan. Sementara itu, Shin Tae-yong mengaku senang dengan sikap para pemain Timnas Indonesia. Meski digeber latihan 3 kali sehari, dia menyebut saat ini pasukannya dalam perkembangan yang sangat positif meski baru beberapa hari di Kroasia. Saat ini perkembangan tim sudah semakin positif. Setiap harinya proses adaptasi pemain berjalan baik dan pemain selalu bekerja keras dan semangat terus. Kami meningkatkan intensitas latihan mulai hari ini dan tim yang diberikan oleh taktik dan lainnya oleh Shin Tae-yong. Sekian dulu informasinya. Selamat berjuang Garuda U19 tahun.